Okey, insyaAllah ini kita akan sambung soalan nombor 8. Macam mana latihan sumatif eh? Perbezaan bab 2. Okay, kita tengok soalan ni diberi y sama dengan 1 per punca kuasa 2x. Jadi first kita akan tukar ni jadi dalam bentuk y sama dengan, kita buat dulu x kuasa, ini maksudnya negatif 1 per 2 kan. Okey. Cari peratus perubahan hampir. Bila kita nampak perubahan hampir kat sini, kita tahu soalan ni pasal perbezaannya. Saya akan buat perbezaan je. Jadi dy dx kat sini adalah sama dengan ni negatif 1 per 2 bawa depan. X negatif 1 per 2 tolak 1 jadi negatif 3 per 2. Okay. Kemudian saya cantikkan. Dia akan jadi negatif 1 per 2 yang ini. Square root tapi x dia kuasa 3. Okey. Apabila x berubah daripada 4, maksudnya kita ada nilai x kita, nilai x kita x sama dengan 4. Jadi saya akan masukkan kat sini, akan dapat negatif 1/2 punca kuasa 2/4 kuasa 3 kan. Okey. Yang ni 4 kuasa 3, 64, 8 ya. Negatif 1/16. Okey, ini baru divide X kan. Okey, sekarang kita test tengok kita punya formula. Pasal kita panggil peratus perubahan. Peratus perubahan. Okey. Dy dx. Okey. Sama dengan peratus perubahan Y. Darab dengan Y per dengan peratus perubahan X darab dengan X. Okey. Jadi kat sini soalan dia suruh cari apa? Cari peratus perubahan hampir dalam Y. Jadi saya akan cari yang ini. Saya isi dulu yang ini negatif 1/16 sama dengan okey peratus perubahan Y yang nak cari. Okey, Y kita sekarang kalau kamu tengok Y kita ni, jadi bila kita gantikan 1 per punca kuasa 2x kita 4 kan? Okay, per dengan bawah kita pula peratus perubahan x kan? Dia bagi iaitu 2%, 2 kemudian darabkan dengan x. X kita adalah 4. Kita akan dapat jawapan kat sini. Yang ini 1/2 akan turun ke bawah, dia akan dapat peratus perubahan Y sama dengan 28, 8 kali 2, 16. Jadi kita akan dapat negatif 1/16. Ini boleh potong. Oleh sebab itu, peratus perubahan Y kita adalah sama dengan negatif 1%. Boleh buat kan? Senang je kan? Okay, nombor 9 ni masih sama juga. Diberi Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4x campur 6 dan terdapat tokokan kecil. Tokokan kecil ni sama dengan perubahan kecil lah. Jadi kita tahu cerita dia pembezaan macam tadilah. Kita buat dy dx dulu. Kita akan dapat sini 6x tolak dengan 4. Ada tak nilai x? Saya tengok kan. Terdapat tokokan kecil dalam x banyak P peratus apabila X sama dengan 2. Baik, baik. Okey. Jadi kita X sama dengan 2. Kita masukkan. Jadi dy dx kita akan dapat 6 kali 2 tolak 4. Akan dapat 12 tolak 4. 8 kat sini. Baik, okey. Jadi sebab dia melibatkan peratus perubahan. Jadi kita gunakan formula tadi. Sama kan? Formula dengan 8 iaitu apa formula kita? Dy dx adalah sama dengan peratus perubahan Y darab dengan Y per dengan peratus perubahan X darab dengan X. Jadi kita akan isikan. Tengok. Jadi dy dx kita kat sini 8. Okey, peratus perubahan Y. Cari peratus perubahan dalam Y yang sepadan. Jadi yang ini kita nak carilah. Ha? Peratus perubahan dalam Y. Okey, Y kita kat sini adalah ramai Y kat sini. Ya, kita akan masukkan. Kalau saya masukkan, saya buat kat sini dululah supaya senang kita masukkan. Jadi Y sama dengan 3, 2 kuasa 2 tolak 4 kali 2 campur 6. Kita akan dapat 12 tolak dengan 8 campur dengan 6. Kita akan dapat kat sini 10. Jadi, saya akan masuk kat sini. Y kita nilai dia 10.
per dengan peratus perubahan X dibagi adalah P. And P, X kita adalah 2. Ha, sekarang kita akan dapatlah cerita dia. Okey, cuba kita tengok. Ni, kita naik ke atas. 10 dengan 2 potong dulu. Tinggal 5. Jadi, jawapan kita akan dapat peratus perubahan Y. Akan dapat apa? 8P per 5. Cantik. Persen. Siap. Okey. Ha, jadi, formula ni, kamu kena hafal. Ini tidak diberikan ya. Untuk apa? Peratus perubahan. Okey guys, soalan nombor 10 agak bercabar juga ya. Tengok okey. Rajah di sebelah menunjukkan graf ni, dia ada graf dibagi tau. Dia graf dy dx dengan d2y dx square. Yang mana satu dy dx, yang mana satu d2y dx square. Jadi cerita dia macam ni kan. Untuk pembezaan, kalau kamu tengok pembezaan sebenarnya dia menurunkan kuasa. Menurunkan kuasa. Contoh kan, saya bagi kalau ada satu graf tu y sama dengan, sini saya ambil, okey. Apa clear kan? Y sama dengan 3x cos 2, kamu tengok kan. Dy dx dia sama dengan apa? 6x. Jadi maksudnya ini kuadratik. Bila kita bezakan, dia akan jadi linear. Nampak? Sama tak macam ni? Eh, jadi, kalau dy dx, kita bezakan akan jadi d2y dx kuasa 2. Jadi, maksudnya, yang dy dx ni adalah kuadratik. Ini adalah dy dx. dy dx, manakala linear ni adalah d2y dx kuasa 2. Okay? Okay. Soalan pertama, kalau kamu tengok apa dia minta kat sini, tentukan koordinat titik maksimum dan titik minimum bagi graf fungsi y sama dengan fx. Dia dah bagi dua titik tau. Yang pertama, tengok, titik yang pertama dia bagi adalah negatif negatif 1, 6 dan titik kedua dia bagi adalah 1, 2. Dia kata titik ni melalui y sama dengan fx. Okay? Biasanya, titik yang kita panggil titik maksimum minimum itu mesti duduk atas graf y sama dengan fx. Jadi, mungkin titik ni salah satu ni adalah salah satu minimum, salah satu maksimum. Okey, macam mana kita nak check? Okey, kamu kena ingat eh. First kali, macam mana kita nak tahu titik tu minimum maksimum? Iaitu formula kita untuk menentukan nilai apa? Nilai minimum atau maksimum, formula kita adalah dy dx sama dengan kosong. Okey, jom kita tengok graf dy dx. See? Ha, dy dx kita sama dengan kosong kat sini. Nampak? Jadi, kita tengok apa x kita. X kita adalah negatif 1 atau 1. Nampak? Okey, dia betul lah titik ni salah satu. Salah satu titik ni akan jadi maksimum. Salah satu titik ni akan jadi minimum. Okey, macam mana nak proof dia? Nak proof dia pula, kita kena buat d2y dx kuasa 2. Okey, yang mana bila kita gantikan nilai x kat sini, nilai x kita, kalau kita dapat positif, maksudnya dia akan jadi minimum. Manakala kalau kita akan dapat negatif, dia akan jadi maksimum. Sekarang kita tengok graf kita. Graf apa pula? Graf d2y dx kuasa 2 pada ketika x tersebut. Okey, kita tengok pada ketika x sama dengan negatif 1. Okey, tengok graf d2y dia, graf straight ni. Nampak? Apa jadi dengan nilai dia? Negatif 6. Nampak? d2y dx square equal to negative 6. Jadi maksudnya kalau yang ini negatif, ini adalah titik maksimum. Nampak? Okay. Jadi yang satu lagi, x sama dengan 1. Okay, kamu tengok d2y dx square sama dengan apa? 6. Jadi ini adalah minimum. Jadi yang mana titiknya? Titiknya jangan tengok ni dengan ni, salah. Kita tengok ni dengan titik asal. Oleh sebab itu, negatif 1, 6 adalah titik maksimum manakala 1, 2 adalah titik
minimum siaplah A kita. Nampak? Boleh faham? Okey. Okey, untuk soalan B dia, bila kita nak lakarkan graf, kalau kita tengok kat sini kita ada dy dx tau. Kan? Macam kita tahu macam biasalah kalau dy dx dia, kalau dy dx dia positif ah, tengok kawasan ni. Kawasan ni positif. Positif maksudnya graf kita bila lakarkan bentuk dia macam ni, condong ke kiri kan. Okey, kemudian dekat satu ni dia akan jadi kosong. Kosong kita macam tu. Kemudian dia negatif. Naik balik. Kemudian dia masih lagi negatif. Antara kosong masih lagi negatif. Maksudnya dia macam tu. Kemudian dekat negatif satu dia kosong. Kemudian dia positif. Jadi kita tengok bentuk graf dia. Okay. Jadi minimum maksimum dah berlaku dekat negatif satu dan satu tadi. Sini dan sini. Jadi graf kita bila kita lakarkan, kita akan dapat bentuk dia begini. Yang mana titik minimum kita tadi apa? First kali titik minimum 1, 2. 1, 2. Titik minimum 1, 2. 1 dan 2. Okey, sini titik minimum kita. Kemudian titik maksimum kita negatif 1, 6. Tinggi sikit. Itu titik maksimum. Jadi kita tengok bentuk graf kita. Kita akan datang dari sini. Kan? Jadi dia akan datang sampai titik minimum, cantik. Kemudian dia akan naik balik. Dia naik lagi. Ini lebih kurang kita punya lakaran graf kita. Untuk Y sama dengan FX, yang mana titik ini adalah 1, 2. Titik maksimum kat sini adalah negatif 1, 6. Boleh nampak kan? Okay. InsyaAllah. Faham kan? Antara soalan yang susah, kalau kamu dapat ingat benda ni dalam exam, kamu akan buat soalan. Kalau macam ni, kamu akan seronok bila jawab. InsyaAllah.